Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, diharap semua sihat-sihat. So, hari ini saya nak terangkan satu topik dalam pembelajaran kita, iaitu viscosity, iaitu dengan simbol mu. Apakah yang dimaksudkan dengan viscosity? Viscosity adalah, okay, kat sini, the property which resists the motion of translation of one layer relative to other. Maksudnya di sini adalah, okay, kita lihat dua streamline ataupun dua garis arus, kemudian ada dua partikel, fluid particle, ya, iaitu antara satu sama lain dia saling tarik menarik. Okay, kalau benda ini nak mengalir, so dia halang. Jadi bila bergerak ada shear stress di situ. Benda ini mengalir ke kanan, so shear stress arah dia ke kiri. Ataupun cara mudah kita nak faham apa dia viscosity, iaitu measure of a fluid resistant to flow, iaitu satu pengukuran bintangan benda ini untuk mengalir. Benda ini nak mengalir, so dia rintang. Itu dia viscosity. Daripada Newton's law of viscosity, samaan tau, shear stress, tau, simbol tau, sama dengan mu du over dy. Du over dy kita kena sebagai velocity gradient ataupun kecepatan laju ataupun rate of shear strain. Du ni adalah velocity difference dan dy adalah thickness of the fluid layer. Maksudnya di sini, dia ni du, iaitu beza halaju di atas dan di bawah. So, ini adalah du. So, dy ini adalah antara dua lapisan berlayer, iaitu dia thickness dia, iaitu du over dy adalah di slope, iaitu velocity gradient. Okay, kita lihat unit ya. Jadi, du di sini tau over du over dy. So, tau adalah Newton per square meter, bagikan dengan du, iaitu meter per second, dan dy dalam meter. So, tiga unit ni yang penting, yang biasa, yang lazim kita gunakan. Yang pertama, unit mu adalah Newton second per square meter, ataupun pascal second. Pascal second, meter per square meter, pascal, ataupun kg per meter per second. Selain daripada itu, okay, unit imperial juga digunakan sama dalam makmal untuk ada viscometer untuk mengukur viscosity, dan ada lagi unit yang digunakan poise, di mana satu poise sama dengan 0.1 newton second per square meter. Ini unit ini besar biasanya dalam senti poise ataupun CP. Ok, seterusnya kita lihat ok, benda ini antara dua plate yang bawah ni fix, okay, tak bergerak. Yang atas ni bergerak, dikenali sebagai moving plate. Kita bagi force F, so dia bergerak pada kadar U besar. Jadi ini kita namakan dia sebagai velocity profile. Antara benda ni antara dua plate ni, so kita anggap dia sebagai linear. So ini nama dia sebagai velocity profile, susuk halaju bentuk dia. Dan Y besar di sini adalah jarak di antara fix dan juga moving plate. Okay, pada y sama dengan kosong pada permukaan fixed plate, okay, y per zero, so u per zero. Ini adalah loss deformation sebab benda ini ada peningkatan, ada daya jelekit dan daya perekat, so dia melekat pada permukaan plate fixed yang sini kosong. Kemudian jauh daripada itu, dia akan bergerak, laju dia akan meningkat sampai dekat permukaan moving plate, laju dia sangat u besar. Okay, itu dia viscosity. Dan satu lagi, iaitu dengan sebagai kinematic viscosity, ini yang penting juga, dengan simbol nu. Nu, okay, nu. So nu sama ini sama mu over rho. Ini viscosity bagikan dengan mass density, kg per meter per second, bagikan dengan kg per cubic meter. Kita dapat unit square meter per second. Ini unit bagi nu, kinematic viscosity. Kalau dia bagi nu, so kita nak gunakan nu nak cari mu, so rho darabkan dengan nu. Dan dalam imperial unit untuk nu, iaitu kita kena sebagai stokes, mana satu stokes sama dengan satu square centimeter per second. Okay, kemudian benda ni yang memenuhi persamaan
Newton law of viscosity, okay, sama ini kita kena sebagai Newtonian fluid. Okay, kalau benda itu tidak mempunyai persamaan Newtonian, okay, Newton law of viscosity kita namakan dia non-Newtonian fluid. Benda ini Newtonian, yeah, iaitu contohnya water, oil, ataupun air. Okay, so dalam topik pembelajaran kita itulah kita fokuskan, yeah, tiga benda itu, okay, air, udara dan juga minyak. Eh. Okey, kepentingan kita belajar dalam viscosity. Viscosity ni adalah contohnya dalam lubrication system. Okey, dalam lubrication system, kelikatan tu main peranan. Eh. Jadi, kita perlukan kelikatan untuk mengelakkan menarik dua jasad yang bersentuh tu. So, antara jasad yang bersentuh tu, kita letakkan minyak pelincir untuk mengelakkan daripada berlakunya kerausan. Okay, kalau viscosity tinggi, so kita perlukan power, eh, ataupun force yang tinggi bersama ni, P power to force dan U force F, iaitu tau, so stress ni, okay, arah dia adalah berlawanan dengan arah aliran. Okay, tau darkan area, permukaan moving plate ni, area dia yang sentuh dengan benda ni. Kita dapat force Newton, okay, Newton, kemudian darkan dengan halaju, moving plate velocity U meter per second Newton, meter per joule, joule per second dapat watt. Itu dia power. Okey, terima kasih.